Halo, selamat malam. Oke, pada video kali ini saya ingin mereview. Ini adalah larutan cepaket 3 ya. Ini untuk membantu merendahkan panas dalam, sariawan, tenggorokan, kering, dan membantu menyegarkan badan. Oke, karena saya hobinya memakan gorengan ya, jadi agak terasa panas di tubuh ya, maksudnya di tenggorokan gitu. Saya jadi meminum ini untuk meredakannya. Dan larutan cepaket 3 ini diproduksi oleh PT Kino TBK yang ada di Pasuruan, Indonesia. Ini adalah dengan rasa leci ya, bisa Anda lihat sendiri. Untuk satu kalengnya ini adalah harganya Rp7.000 ya. Bisa Anda beli di toko terdekat maupun toko Rita terdekat di kota Anda maupun di toko kelontong. Dan dalam kaleng kemasan ini tiap 320 mg mengandung gypsum fibrosum 288 mg, kemudian calcitum 144 mg. Oke, tanpa basa-basi kita akan langsung saja mereview seperti apa rasanya untuk larutan cepaket 3 ini. Kita akan buka seperti ini. Ini saya kurang tidak mempunyai kuku ya, jadi agak susah. Oke, sepertinya saya membutuhkan pengait. Oke, kita akan buka seperti ini dengan bantuan pisau mini ya. Kita buka seperti ini, kemudian mesin ini sudah terbuka seperti ini ya. Oke, saya akan menuangkannya ke dalam gelas ini dan merasakannya seperti apa rasanya. Oke, ini adalah larutannya, kemudian saya akan minumnya. Untuk minuman larutan cepaket 3 kali ini rasa dengan rasa leci ya, rasanya cukup enak dan cukup segar juga di tenggorokan ketika kita meminumnya. Apalagi yang sedang panas dalam ya, bisa meminum ini, yang bisa Anda beli di toko terdekat maupun toko kelontong terdekat dengan harga Rp7.000 untuk di Bogor ini. Saya akan menambahnya sedikit saja. Oke, seperti ini. Dan rasanya cukup segar di ketika ditenggorokan. Oke, sekian untuk review kali ini, review minuman kemasan larutan cepaket 3 dengan rasa leci yang bisa Anda beli di toko terdekat maupun toko kelontong terdekat di kota Anda. Jangan lupa diklik like, di share serta di subscribe. Selamat malam, selamat menunaikan ibadah puasa, dan sampai jumpa.